Pembacaan doa. Samsudin, warga Parit Aim 1, Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, menerima kunci rumahnya dengan penuh haru. Ayah dari 4 orang anak ini menjadi salah satu penerima bantuan bedah rumah dari TNI dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Samsudin yang bekerja sebagai buruh bangunan sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni. Samsudin bersyukur dengan bantuan ini dan berjanji akan merawat rumahnya dengan baik. Awal pertama rumah ini saya bangun dengan ya kayu yang seadanya, kayu bekas. Yang posisinya kayu bekas itu ya mentancap tetap aja kata orang Melayu. Jadi kalaupun ditancap, diinjak, ambles ke dalam, masuk ya karena tidak ada posisi laci atau alasnya. Jadi berjalan 1 tahun lebih rumah itu mulai mengkropos, mulai busok, sengnya pun mulai rusak. Ya kalau cuaca hujan, ya mulai mereng, goyang, kena tiup angin. Jadi kami sekeluarga harus keluar, mengungsi sementara. Program bedah rumah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura, ada 5 unit rumah yang direhabilitasi. Bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap rumah-rumah atau kebutuhan rumah masyarakat ini memang sangat tinggi. Ya. Ini bisa kita lihat bahwa memang saat ini di tengah kondisi COVID-19 diharapkan dengan adanya bantuan rumah ini juga yang pertama tentunya dari aspek rumah itu sendiri. Kita bisa lihat tadi bahwa rumah Pak Samsudin ini memang sangat memprihatinkan. Beliau tadi cerita kalau ada hujan atau angin, beliau keluar rumah. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Bapak Jenderal Andika selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan Pak Pangdam beserta jajarannya yang telah melakukan bakti mulia dengan melakukan bedah rumah tidak layak huni dan dibedah menjadi layak huni. Dan tentunya ini sangat membantu masyarakat kami. Untuk itu kami sangat mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah kabupaten. Acara ini juga disertai dengan pemberian bingkisan kebutuhan pokok untuk warga sekitar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat terdampak COVID-19. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya.